Halo guys, bertemu lagi dengan Upin, Ipin, Mail, dan Fizi guys. Kali ini kita menjaga rumah Opa karena Opa pergi ke kampung Kak Ros selama sehari guys. Ada acara syukuran di sana. Tapi Upin dan Ipin harus menjaga rumah. Dan di sini kita mengajak Mail dan Fizi biar nggak sepi teman-teman. Waduh, kalian berdua nggak apa-apa kan Upin dan Ipin aja kesini selama 2 hari? Iya tidak apa-apa Upin, kami malah senang bisa bermain dengan kalian selama 2 hari. Soalnya kalau kami tinggal di sana malah terasa sepi, iya kan Mail? Iya Upin, kalau kami tinggal di sana kami tidak bisa bermain dengan siapa-siapa. Wah, bagus kalau begitu. Wah, sekarang kalian bisa bermain dengan Upin dan Ipin. Iya Upin, aku juga senang mereka berdua ikut ke sini. Iya, sengaja Upin ajak mereka. Tapi ada Isan tuh di sana. Itu bukan Isan asli Upin, itu Isan KW. Wah, Isan asli bagaimana? Kenapa tidak ikut kemari, Ipin? Ya, aku juga tidak tahu yang mengajak Isan. Aku suruh Mailan Visi. Tidak bisa, tidak diizinkan sama papa mamanya. Ya kan, Mail? Ya, Upin. Isan tidak diizinkan. Makanya dia tidak ikut ke sini. Wah, sayang sekali ya. Padahal kalau Isan juga ikut, kita bisa bareng-bareng main di sini. Waduh, wah, teman-teman coba lihat nih. Ada truk panjang membawa gerbong kereta, guys. Wah, keren. Gila, aku bisa. Muat seperti itu ya? Iyalah, karena truknya panjang. Iya, Fizi. Waduh, kamu pasti baru pertama kali lihat ya? Iya. Wah, aku juga baru pertama kali lihat. Mail dan Fizi nggak begitu sering jalan-jalan meninggalkan kota kita. Wah, kalau begitu ayo kita pergi main. Ada sungai loh di belakang kota ini. Kampung kecil ini ada sungai. Di mana, Upin? Ayo ikut Upin kalau begitu. Ayo, Upin, kita ajak mereka ke sungai, ke tempat yang sering kita main bersama. Iya, ayo teman-teman. Upin dan Ipin tahu tempatnya. Iya, ayo sini. Upin dan Ipin akan menunjukkan sama Mail dan Fizi ya. Iya, Upin, aku pengen lihat. Iya, Fizi juga pengen lihat. Wah, ini dia. Bukan, ini emang ada sungainya di sini, tapi tempatnya tinggi. Kalau kita terjatuh ke bawah nggak bisa naik lagi. Harus naik lewat dari berenang ke sebelah sana. Aduh, jauh ya. Nggak terlalu jauh sih, tapi capek berenang ke sebelah sana terus lewat jembatan merah baru bisa balik ke sini lagi. Wah, lumayan capek. Terus sungainya di mana yang tidak perlu kita berenang ke sebelah? Ayo ikut Upin, ada di sini. Upin dan Ipin akan kasih lihat kalian. Kita sering sekali kalau datang ke sini main di sungai belakang sini kan Ipin? Iya, Upin dan Ipin sering sekali main di sini teman-teman. Kalian lihat aja sendiri, tempatnya bagus. Oh, mana itu Upin? Aku pengen lihat. Iya Mail, ayo ikut sini. Wah, ini dia tempatnya. Wah, ini sungainya Upin. Iya, coba lihat, bagus kan? Kita bisa berenang di sini teman-teman. Wih, wow, coba lihat teman-teman. Kalau kalian mau berenang pagi-pagi di sini bisa teman-teman. Wah. Wah iya, aku nanti mau berenang di sini Upin. Iya, kamu sama Mail, kita berempat deh. Besok pagi kita berenang di sini. Apa sekarang aja ya? Wah, jangan sekarang Upin. Soalnya kan kita sedang menunggu peralatan-peralatan untuk kita merakit permainan nanti. Kalau orang yang ngantar sudah sampai, kita malah kebingungan kita ada di sini. Oh iya ya, kita berarti nggak boleh lama tinggalin rumah teman-teman. Iya Upin, ayo kita cepat balik. Ya Upin, ayo. Oke. Ayo cepat, kita sepertinya harus ada di rumah soalnya kita lagi nunggu pesanan. Wah, takutnya orang yang mengantarnya bingung malah kita nggak ada di rumah ya. Iya, makanya. Oke, kalau begitu kita harus kembali ke rumah teman-teman. Ayo cepat guys, takutnya barang yang kita pesan malah diantar balik lagi sama pemiliknya. Nanti kita tidak bisa main di sini, main merakit permainan itu. Iya, aku sudah tidak sabar melihat permainannya. Ipin juga, aku sudah lihat permainan itu sudah lama tapi belum pernah coba. Wah, aku jadi penasaran nih. Wih, ada bus merah guys. Wih, keren. Ayo kita menyeberang cepat-cepat, mumpung gak ada mobil nih. Ayo sini teman-teman. Iya, cepat-cepat. Oke, mantap. Nanti kalau ada mobil nanti ketabrak kita. Ayo sini, kita tunggu. Jangan-jangan yang ngantar sudah ada di depan rumah lagi. Soalnya kita kan jalan-jalan dari tadi. Wah, takutnya dia bawa lagi itu permainannya teman-teman. Ayo, kita harus buru-buru. Sekarang cepat. Nah, untung saja Upin dan Ipin, Mail dan Fizi sudah sampai di rumah. Wah, orangnya pasti belum datang. Tidak ada orang di depan rumah. Ayo teman-teman, kita harus main di sini walaupun tidak ada permainan di sini sama sekali. Iya, membosankan sekali, tapi karena kita menunggu pesanan lebih baik kita tunggu di sini aja, Upin. Iya, mau bagaimana lagi, terpaksa kita harus menunggu di sini. Waduh guys, Upin dan Ipin dan Mail dan Fizi
sedang menunggu pesanan ini ceritanya. Jadi tidak apa-apa, kita harus berdiam di sini untuk sementara waktu, guys. Kalau begitu kalian tunggu di sini, Upin mau ambil cemilan di dalam ya. Iya.